72. Hmm. 70. Ikram. Nih. Apa hal kau duduk sini? Kau kan kelas belakang. Pergilah duduk dengan kawan-kawan kau tu. Tak baik nak cakap macam tu. Kelas depan ke, kelas belakang ke? Mana ada beza? Eleh kau ni putih. Mentang-mentang lah dah jadi pelajar nombor satu dalam kelas. Nak menunjuk ni. Kenapa awak ni, Andy? Awak dulu tak macam ni pun. Cakap jajah tu ada betulnya. Kau ni memang suka menunjuk kelebihan yang kau ada tu. Saya tak suka menunjuk-nunjuk lah. Saya cuma nak jadi pelajar terbaik je. Itu yang cikgu nak kan? Macam Ikram dengan kawan-kawan dia ni. Kita patut tolong, bukan patut ejek. Orang kata saya ini lembab. Mana ada? Nenek saya cakap, Allah beri kita anugerah. Semua lengkap sempurna. Tak ada pun yang lembab ke, lambat ke, tak pandai ke. Kita kan masih sekolah. Kita kena belajar. Awak kena janji dengan saya. Jangan mengalah. Kita kena belajar tau. Tak apa. Kita tunjukkan dia. Ha. Jom masuk kelas. Jatuh lah putih. Jatuh sendiri. Betul ke awak jatuh sendiri? Bangun. Dia pernah cakap kan hati-hati bila berjalan. Dah. Dah. Boleh bangun tak? Tak. Tak boleh bangun? Tak. Kejap. Cuba bangun. Boleh tu. Duduk je. Kejap. Okey, kejap. Kejap je kau ambil buku. Sekejap. Cikgu nak tanya. Siapa yang tolak putih? Ataupun ada yang ternampak orang tolak putih tadi? Cikgu, kan saya dah cakap. Saya jatuh sendiri. Mana ada orang tolak saya? Kawan-kawan saya pun tak tahu. Sikit je pun ni. Sehari dua, baiklah. Sikit awak cakap. Sampai kena pakai tongkat. Cikgu kenal setiap seorang anak-anak murid cikgu. Cikgu tahu siapa yang bercakap betul ataupun siapa yang terpaksa menipu. Tapi tak apalah putih. Kalau awak cakap memang awak terjatuh sendiri tadi, tak apa cikgu terima. Tapi cikgu rasa untunglah kan siapa yang tolak awak tu. Mungkin kali ini dia terlepas. Betul tak Andy? Buka buku semua.
Kita pergi klinik sajalah ya. Kan bengkak pula kaki tu. Tak payah. Kan dah ada ubat. Nak ambil ubat berapa kali? Cikgu Suraya dah bawa Putih pergi klinik dah. Putih cakap dengan ayah tu betul? Siapa yang buat Putih macam ni? Tak ada siapa pun. Sikit je. Kalau sikit tak adalah cikgu telefon ayah suruh ambil Putih kat sekolah. Cikgu Suraya tu penyayang orangnya. Dia ambil berat lebih. Itu kan memang perangai cikgu yang baik. Betul ni Putih tak apa-apa. Okey. Ayah, jom balik ayah. Putih dah lapar dah ni. Esok hantar Putih pergi sekolah tau. Tak payahlah pergi sekolah. Kan doktor dah bagi Putih cuti. Putih duduk rehat kat rumah sajalah ya. Tak boleh. Esok ada hal penting. Ada mesyuarat program nilam. Hantar Putih tau ayah. Belajar matematik. Matematik yang mana? Oh, yang campur-campur. Nenek, boleh saya tanya soalan tak? Boleh. Soalan matematik. 8 tambah 8. 8. Tambah 12. 12. Tambah 3. 36. Nantilah nanti nenek fikir dulu jawapan nenek dan mula lupa. Budak ini sakit-sakit macam ini. Kakinya sakit pun nak belajar, nak sekolah juga ya. Ya, betul tu nenek. Esok baiklah. Cikgu Suraya cakap, budak-budak macam Putih ni tak payah fikir benda lain. Tak payah fikir nak bayar bil. Tak payah fikir bila nak gaji. Belajar dan belajar dan belajar. Itu je kan nenek? Memanglah tak payah fikir nak dapat gaji sebab memang kerja. Yelah kalau dah kerja baru dapat gaji kan. Macam inilah. Baca dulu. Tulis apa yang nak ditulis. Nanti kalau dah habis, tidur. Ya? Boleh? Boleh. Buat dulu, buat dulu. Buat dulu. Apa mak senyum? Aku tak senyum. Mak teringat cerita tu. Anak bijak kamu tu lah. Siang tadi dia cakap dengan mak. Dia kata cikgu dia bagi pesanan. Macam nasihat. Jadi anak murid tu jangan ingat yang lain. Kami sendiri belajar rajin-rajin. Jangan fikir apa nak bayar bil. Jangan fikir dapat gaji ke belum. Macam mana mak tak tahu. Mak, saya ni pun kalau boleh mak. Nak jadi macam budak sekolah, senang. Pergi sekolah, belajar, tak usah fikir benda lain. Ni bil-bil semua ni, tak usah nak fikir-fikir lagi dah. Kalau boleh lah. Habis tu, memang ngira-ngira ni ada tekanan lah ni. Macam tu lah, Mak. Ada ubat ni tekanan tu apa, minum air panas lah. Mak macam tu tahu je. Boleh juga, Mak. Kopi panas lah. Tekanan bil, kopi panas, Mak. Terima kasih, Mak.
Cikgu Haikal. Apa sebab pula aku kena bingung syarat pula ni? Fahamlah, sebab sangat menyusahkan hidup aku tau dia ni. Memang nak kena aku ucap. Cikgu Haikal, ni, alhamdulillah kita dapat bantuan buku untuk pelajar-pelajar orang susah. Ni, kelas Cikgu Haikal ada berapa orang? Cikgu Haikal? Cikgu Suraya. Nanti kejap. Bukankah Cikgu Suraya kena mesyuarat dekat PPD? Kenapa tak pergi lagi? Masalah dia, Cikgu Haikal ni. Cikgu Haikal, saya nak tanya apa masalah awak dengan saya? Kenapa Cikgu Haikal suka menyusahkan hidup saya? Lain kali, kalau benda-benda penting macam ni, jangan bagi tahu last minute. Boleh tak? Ni, kejap. Cikgu Suraya, semalam kan guru besar dia masuk dekat bilik guru. Dia ada bagi tahulah, hari ini ada mesyuarat. Waktu tu Cikgu Suraya pun ada sekali. Cikgu Aini, orang matematik ni kurang peka sikit kot. Dia buat hal dia je. Saya ingatkan dia. Saya kena marah. Dia saya. Yalah. Cikgu Haikal tak payah buat muka macam tu. Kejap. Bila masa guru besar bagi tahu? Saya tak ingat. Saya tak ada kot. Astaghfirullahalazim. Cikgu Suraya, ada guru besar dia bagi tahu dia masuk dekat dalam bilik guru. Hari ini ada mesyuarat. Dah tak payah nak gaduh-gaduh. Lebih baik Cikgu Suraya cepat pergi mesyuarat. Jangan buang masa. Saya tak suka orang mereka satu pagi.